Ya nanti Firkan juga dipanggil. Itu aja proses hukum yang berlaku. Tapi gimana mereka Inara? Ya buang-buang waktu aja, ngapain sebetulnya main-main pengacara sekarang kalau pikir kita main-main hukum. Ini masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan baik-baik. Kalau memang tidak ya tidak banyak yang memberikan masukan yang bukan mendamaikan. Ya dari awal kan aku pengen pulang umroh damai menjumpakan mereka, tapi Virgon kan enggak respon aku WhatsApp. Kalau Inara udah datang ke sini 2 malam yang lalu. Ya sampai hampir jam 1 malam di sini. Apa ngobrol. Iya ngobrol aja, cerita-cerita aja, cerita ke depannya. Inara tuh sebetulnya dia mau hubungi aku tuh bukan masalah perselingkuhannya Virgon, bukan. Dia cuma galau masalah Virgon suruh dia buka nikab, buka cadar. Itu aja. Gimana Ustadz kalau aku disuruh buka, tolong beri nasihat Virgon. Cuma Virgon waktu itu kan belum sempat ku telepon, tahu-tahu udah viral aja. Oh ternyata ada masalah perselingkuhan, aku nggak tahu sebetulnya. Nah, aku tanya konfirmasi apa betul Virgon suruh Ina buka cadar, betul Kanda, betul. Ya, betul katanya. Kenapa? Ya untuk menyesuaikan aja gitu, karena memang di circle dia, keluarga dia, kayak keluarga Virgon kan masih banyak yang non muslim ya. Jadi kalau ada acara-acara keluarga tuh Inara biar gak jadi orang asing di sana gitu. Ya, semua orang bisa lihat wajahnya dia juga. Tapi sempat menceritakan gak sih kalau hari ini kan kemarin 2 hari yang lalu kan sempat ya, sempat. Sempat menceritakan kalau hari ini akan dipanggil. Ada. Cerita-cerita. Cerita. Menyangka gak sih Ustaz maksudnya tentang polemik yang terjadi antara Firman dan ini? Karena ini masalahnya udah bukan masalah masalah cadar lagi kalau urusan aku ya. Masalahnya udah masalah perzinahan, perselingkuhan nih semua. Kan Virgon dulu yang laporin kan, awalnya kan Inara mau damai, mau baik-baik. Terakhir tuh ada dia WhatsApp sama aku minta supaya mereka berdua islah, memperbaiki diri, terus pergi ke pesantren. Udahlah istirahat dulu dari pekerjaan, istirahat dulu dari dunia ini sementara, ayo kita berduaan aja. Itu permintaan Inara. Waktu aku masih di Mekah. Tapi ternyata aku kasih tahu Bang Virgon, dia tidak balas. Justru malah bikin laporan ya. Oke, sempat menceritakan kok. Mungkin cerita apa sih sama Ustaz yang hari ini akan dipanggil gitu, apakah dia merasa tegang atau kok dia masih takut? Om saya kayak pertama kali juga kan dia datang dengan masalah seperti ini gitu dipanggil gitu. Kalau aku lihat Inara kuat sih. Dia udah siap juga dengan semua keputusan. Kemarin dia bilang ya, kalau memang takdirnya udah sampai di sini pernikahan ya, udah apain? Kan dia udah berjuang juga untuk mempertahankan, memperbaiki, meminta maaf kan, bahkan udah minta maaf juga kan kepada bahkan kepada perempuan yang dituduhkan itu. Inara malah minta maaf juga kan, aku nanya kenapa minta maaf. Nah, ya, yeah. Dia bilang ya disuruh minta maaf ya minta maaf. Dia masih patuh lah gitu. Mungkin kenapa? Pembicaraan apa sih soal pemanggilan di BAP pada hari ini? Aku nggak tahu lah pemikiran apa. Paling ya masalah itu aja, masalah pencemaran nama baik kan. Kan yang melaporkan Virgon kan masalah itu. Iya. Iya. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jadi aku cuma dakwah aja. Jadi Inara malam itu nanya, kalau aku buka cadar gimana Ustaz? Aku bilang cadar itu hukumnya sunnah. Ya kalau di Saudi Arabia ada ulama yang mewajibkan, sehingga nggak ada orang yang buka cadar di sana di Mekah Madinah itu. Tapi kalau membukanya, kalau di Indonesia hampir seluruh ulama kita, bahkan istri-istrinya kiai itu malah nggak berjilbab, malah pakai kerudung aja kan. Ya, ini budaya kita beda Indonesia ini, saya bilang. Jadi kalau mau buka, bukalah karena Allah, jangan buka karena Virgon. Kalau makai dulu makai karena Allah. Ya, buktinya dia memakai karena Allah, dia nggak mau lepas ketika disuruh kan. Malah Ina tetap, dia nggak pakai cadar tapi dia pakai masker kan. Kalau dulu kan pakai niqab yang kayak orang Arab itu,